Pemirsa, akses Jalan Bina Karya Barat, Kelurahan Tungkal 2, Kecamatan Tungkal Ilir, kondisinya memprihatinkan. Pasalnya warga setempat mengaku sudah 4 tahun belakangan jalan ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Beginilah kondisi Jalan Bina Karya Barat RT 12 Kelurahan Tungkal 2, Kecamatan Tungkal Ilir. Jika musim hujan tiba, jalan ini dipenuhi genangan air. Kerusakan jalan ini sudah berlangsung cukup lama dan belum mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan warga setempat mengaku sudah hampir 4 tahun jalan kurang lebih sepanjang 5 km ini tidak mendapat perbaikan. Harapan pemerintah semoga kami dapat bantuan lah istilah jalan kan, dibangun kan pengharapan kami. Nah, puas nian kami lah sudah menderita jalan ini kalau rusak cengkal tenggelam kan. Ini kami mohon lah kalau ada pemerintah kan perhatian untuk kami kan. Iya. Sudah berapa tahun ya Pak seperti ini Pak? 2014. 14 ya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.